Pemirsa, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jabar kembali berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Senin pagi. Massa menuntut Gubernur Jawa Barat segera menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat, yaitu agar revisi Undang-Undang KPK disahkan. Ya pemirsa, saat ini hari Senin tanggal 16 September 2019 tepat di depan Gedung Sate Bandung, massa dari Gerakan Rakyat Jawa Barat melakukan orasi, dan dalam orasinya juga massa Gerakan Jawa Barat ini juga mendukung pemerintah dalam dan juga DPR untuk bisa segera merevisi Undang-Undang KPK. Dan juga dalam orasinya massa Gerakan Rakyat Jawa Barat juga berharap agar mendapatkan respon tentunya dari pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-Undang KPK agar kinerja KPK jauh lebih baik. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jabar kembali berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Senin pagi. Demonstran menyatakan kekecewaan mereka karena banyak pihak yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Menurut mereka, kinerja KPK sudah melampaui batas. Demonstran pun menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintahan pusat agar revisi Undang-Undang KPK segera disahkan. Ya, kami meminta kepada Gubernur untuk segera menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat yang mendukung segera revisi Undang-Undang KPK itu segera disahkan. Aksi yang berlangsung damai tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Budi Hartati, Bandung TV.